Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Ini untuk energi Cancer. Hai Cancer, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Gak terasa kita udah di pertengahan 2020 ya. Ini untuk energi kamu di 1 Juni sampai 15 Juni 2020. Energi yang saya baca bisa vice versa dan bisa juga energinya move and flow. Jika kamu ngerasa nggak cocok, coba cek energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu di channel ini, oke? Taurus, Sun, Moon, dan Rising. Situ. Yang satu lagi, oke, the flower, tulip, okay, Cancer. Cancer dari 1 Juni sampai 15 Juni 2020. The Fool, King of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Cups, Seven of Pentacles, Ace of Swords, Ten of Pentacles, Eight of Wands, the Lovers. Di bottom of the deck ada King of Cups. Energi kamu ya, Cancer. Kamu saat ini sedang benar-benar mendengarkan isi hati kamu ya, gak pengen hal-hal yang terlalu agresif di sini. Lebih baik mempertimbangkan sesuatu sebelum melakukannya. Semua kamu nilai dari perasaan, semua kamu pertimbangkan dari sisi perasaan ya. Jadi sebelum kamu bertindak, kamu mikir dulu nih, kalau aku ngomong gini dia sakit hati nggak, dia tersinggung nggak, dia sedih nggak. Jadi situasi kamu dalam ya penuh mendengarkan hati nurani di sini. Di sini ada tulip ya. Jadi di masa sebelumnya kamu bertemu seseorang yang memang benar-benar tulus dan murni menyayangi kamu. Kamu merasakan seperti itu ya. Tetapi sepertinya di bulan Juni ini kamu ingin memutuskan hubungan atau kamu yang diputusin. Terkait dengan pekerjaan juga seperti itu. Sorry ya, mungkin akan ada pemutusan hubungan kerja kamu Cancer di sini. So kamu sudah bisa memulai plan lain di dalam kehidupan kamu. Dari sisi pekerjaan kamu harus memakai atau membuat opsi-opsi untuk sumber kestabilan di dalam kehidupan kamu. Jangan berfokus pada satu sumber keuangan, apalagi untuk yang ke depan. Paling nggak kamu harus memiliki sumber lain yang bisa kamu andalkan ketika kamu dalam masa urgent ya. Di sini ada the Fool, sepertinya ada kecerobohan yang kamu buat ya. Kecerobohan ini terkait, ini bisa jadi berhubungan dengan atasan kamu, pimpinan kamu, bos kamu, atau di sini berkaitan dengan orang tua kamu. Dan kecerobohan ini ya bisa jadi dengan keluarga, membuat kamu harus memulai kembali dari awal. Ace of Swords, Seven of Pentacles. Harus memperbaiki nama baik kamu, memperbaiki kerja kamu. Ada hal-hal yang memang harus kamu perbaiki terkait dari sisi finansial. Memperbaiki atau menanam kembali kepercayaan kamu terhadap orang-orang yang terkait dengan pekerjaan kamu atau sumber keuangan kamu di sini. kamu lebih banyak berkumpul dengan keluarga di sini, dan beberapa zodiak juga seperti itu, ya. Ten of Pentacles, kamu teringat dengan masa kecil kamu, atau teringat dengan keluarga kamu, teringat kampung halaman, atau bisa jadi di sini kamu sudah berkumpul dengan keluarga di bulan Juni, ya. Masih situasi berkumpul dengan keluarga, ada kebahagiaan, ada keceriaan, dan ada komunikasi yang sangat intens juga dengan seseorang di sini. Dan saya rasakan ini seseorang yang sudah ada di dalam kehidupan kamu, tapi baru memulai hubungan, ya, baru mulai dealing di sini, atau masih stalking tapi belum deal untuk dealingnya. Dan kemungkinan di bulan Juni nanti kalian akan bertemu dengan The Lovers, ya. Kalian akan bertemu dan ya, kalian berbicara dari hati ke hati di sini tentang apa yang kamu rasakan dan dia rasakan. Dan untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan, saya merasakan di sini kamu akan menemukan kreativitas baru, kegiatan baru. Tetapi karena ini dari awal mungkin membutuhkan banyak pengalaman, dan pengalaman itu akan kamu dapatkan seiring kamu menjalani aktivitas ini. Ya, jadi saran saya, galilah banyak-banyak informasi dari banyak pihak, ya. Atau saya ngerasain juga di sini ada yang sedang memulai channelin YouTube atau Instagram di sini, ya. Atau hal-hal yang berkaitan dengan media, ya, yang berhubungan dengan publik melalui media elektronik di sini. Ada yang sedang kamu mulai kembali, atau mulai dari awal. Tapi ini udah rencananya sih udah sejak lama, dan kayaknya itu udah kamu biarin. Tapi karena dalam situasi ini, situasi ekonomi yang sedang goncang, jadi kamu aku kan punya ini, coba deh kalau ini aku kembangin, mana tahu ini bisa berkembang. Nah, seperti itu. Dan karena Seven of Pentacles ini ada harapan, ya. Ada harapan subscriber kamu nambah, follower kamu nambah, asal di sini kamu gencar untuk promosi sesuai dengan aturan. Ya, di sini Ace of Swords dan The Lovers. Cinta kamu di sini membuat kamu bersemangat kembali, Ace of Swords. Ya. Kamu nggak bisa mengabaikan energi cinta di dalam kehidupan kamu ini, menentukan ketenangan pikiran kamu dan ide-ide kreatif kamu, saya rasakan. Ya. Jadi apa yang kamu putuskan di sini ini terkait dengan hubungan kamu dengan seseorang, atau sesuatu yang memang udah kamu pikir ini nggak bisa lagi kamu jalani. Walau kamu terkesan terlalu ceroboh, tapi sepertinya kamu masa bodoh. Ya udah deh, daripada gue jalanin, kalau gue juga di sini ngerasa mandek terus atau nggak nemuin ketentraman, ya lebih baik diakhirin aja di sini, ya. Tapi itu merupakan satu langkah baru dalam kehidupan kamu dari energi The Fool, ya, dengan pengalaman baru, dengan aktivitas baru, pastinya di sini akan banyak hal-hal yang menarik yang bisa kamu pelajari di sini, ya. Untuk hal-hal yang lain di sini, kesehatan saya lihat dari energi tulip ini cukup baik, ya. Kamu mencintai keluarga kamu, mencintai keyakinan kamu, mencintai negara kamu bahkan, ya. Kalau mungkin di sini berkaitan dengan pasangan yang berbeda negara juga bisa saya rasakan, atau kerjasama ini terkait dengan negara luar. Jadi ada kerjasama yang kamu mulai, atau kamu mulai mengajukan kreativitas kamu kepada mereka, dan mereka sedang meninjaunya di sini. Oke, ini cukup baik energinya, karena kamu sama dengan energi yang lain yang saya rasakan juga memasuki tahap new beginning di bulan Juni ini. Dan kamu Cancer, kamu mengutamakan dari sisi kreativitas pikiran di sini, saya lihat kamu mengembangkan talent kamu yang berasal dari pikiran, ide-ide kreatif kamu, kecerdasan kamu di sini benar-benar kamu gunakan. Ya, itulah fungsinya manusia dalam social distancing ini dibuat setertekan mungkin, ya. Karena bekerja dalam tekanan itu akan membuat kita melihat kelebihan kita yang sesungguhnya, kekuatan kita yang sesungguhnya. Oke, Kita manusia saat ini dan kedepannya harus terbiasa dengan ketertekanan, hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi, karena ada hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba, maka dimulai saat ini kamu harus persiapkan opsi-opsi di dalam kehidupan kamu. Jangan berpangku pada satu sumber di sini. Tanam sumber-sumber lain yang nantinya bisa kamu petik. Jalani saja sesuai dengan apa yang kamu mampui. Kalau kamu di sini bisa menanam, ya berkebun, bercocok tanam, atau beternak, nggak apa-apa, lakuin karena di sini juga berhubungan dengan elemen tanah. Ya, ada beberapa ini energi bunga saya lihat ya, jadi berkaitan dengan elemen tanah dan keluarga. Coba aja, nggak perlu modal besar, modal awal dulu, dan kamu bisa lihat-lihat informasinya di channeling YouTube atau googling ya untuk pengalaman-pengalaman mereka yang sudah memulai kegiatan ini atau usaha ini. Apalagi kalau berkebun dan beternak ya, ini hasilnya bisa dinikmati langsung oleh kamu sebelum kamu menjualnya ke pasar di sini. Dan bahkan keuntungannya bisa memang benar-benar jadi tabungan yang menjanjikan kalau memang kamu serius ya. Oke. Lebih kencang di sini berkebun sih ya, yang berhubungan dengan elemen tanah. Coba deh kamu ngaca dulu, tapi ini ngaca dari sisi yang baiknya ya. Lihat apa yang kamu mampu, kreativitas kamu apa. Dan karena ini terkait dari masa lalu, coba kamu buka lagi memori kamu di masa lalu. Itu masa kecil, orang tua kamu sering ngapain? Apakah berkebun ataukah hal-hal apa yang sering ditunjukkan mereka? Karena ini terkait dengan masa lalu kamu, masa kecil kamu. Mungkin kamu bisa juga meneruskan apa yang orang tua kamu inginkan atau dambakan. Atau di sini berkaitan dengan meneruskan usaha orang tua, meneruskan usaha keluarga, atau membangkitkan kembali usaha keluarga yang sudah mati. Dan mungkin bisa berhasil di tangan kamu di sini, ya Cancer. Oke, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi Cancer. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Yang ingin personal reading, ada alamat di deskripsi video ini, ada alamat WhatsApp dan lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.